Halo sahabat pecinta anggrek dimanapun berada, bertemu lagi di channel AA Orchid. Hari ini saya berada di tempatnya Pak Haris atau Haris Orchid yang berlokasi di Desa Wonosari, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, tepatnya di depan SMP Negeri 2 Muntilan. Kita lihat seperti apa koleksi anggrek-anggrek Pak Haris. Oke, ini saya sedang di rumah Pak Haris atau Haris Orchid. Jadi nanti saya cantumkan ya ID Facebooknya dan mungkin kontaknya kalau teman-teman mau beli anggrek di Pak Haris ini. Pak, ini Pak Haris, mainan anggrek ini udah berapa lama, Pak? 3 tahun, 3 tahun lebih. Berarti saya bikin greenhouse itu Maret 2018. Maret 2018, sekarang 2020 ya. Sudah 3 tahun ya? Ya, 3 tahun. Ini dulu ngerawat dari kecil-kecil apa anu, Pak? Udah. Dulu dari kecil-kecil. Oh, dari kecil-kecil anu ya. Dari seedling. Ya. Dari seedling terus dibesarkan anu ya. Ya, seedling. Karya. Ya. Ini langsung jualan apa memang anu, Pak? Berawal dari hobi itu dulu awalnya. Hobi. Oh, hobi dulu ya? Memang hobi dulu waktu masih belajar, masih kuliah ada hobi. Terus dulu waktu di Kalimantan juga sempat pelihara. Oh, dikasih orang orang Palangkaraya ditemukan, saya dikasih. Terus di Samarinda ya, punya banyak. Terus tak pulang, itu pun ya di sana saya bawa semua. Oh, berarti yang koleksi di Kalimantan ya, terus dibawa pulang naik ke kapal, oh ya, enggak usah. Mau hobi dulu. Ya, memang ini ya berawal dari hobi terus anu ya. Terus sekarang memang fokus bisnis di anggrek ini ya. Iya. Ini kalau yang di sini ini dijual semua apa ada yang koleksi, Pak? Sebagian besar dijual semua. Oh, sebagian besar dijual ya, tapi ada beberapa aja yang koleksi. Yang banyak ya istimewa lah. Ya, yang istimewa nanti. Jadi teman-teman ini Pak Haris ini rajin posting di Facebook dan juga WA ya. Jadi nanti koleksinya, katalognya apa aja nanti teman-teman bisa lihat di Facebooknya Haris Orchid. Nanti saya cantumkan ya di linknya. Jadi bisa dilihat. Jadi apa aja yang ready. Nah, ini Pak untuk perawatan anggrek itu kalau Pak Haris biasanya mupuknya berapa hari sekali, Pak? Itu kalau belum berbunga ya. Karena saya besarkan bunga itu. Iya, iya. Saya pupuk seminggu 2 kali. Oh, seminggu jadi 2 kali. Saya kasih mungkin jadwal hari Minggu sama hari Kamis. Oh, Minggu sama Kamis itu pemupukan. Iya, iya. Pemupukan pakai apa, Pak? Bisa sebut merek? Pakai Gaviota. Oh, Gaviota, iya. Ada juga Grumor. Oh, jadi ganti-ganti gitu ya? Iya, ganti-ganti. Tapi sekarang saya fokus pada Gaviota itu hasilnya lebih bagus. Oh ya ya, ya. Oke, ini teman-teman, jadi kalau teman-teman mungkin tanya pupuknya anggrek apa, nah ini kalau kalau saya juga ganti-ganti ini Pak Pak Haris sudah melihat perbedaannya, pakai Gaviota lebih bagus perkembangannya. Nah, ini kalau untuk pemasaran Pak, misalkan teman-teman ada yang pengen anggrek ya beli di sini, ini bisa dikirim-kirim ya Pak atau bisa, Pak? Oh ya. Bisa kirim, bisa, bisa. Ya, nah. Jawa Tengah, Jawa Timur, luar Jawa bisa saja. Oh, jadi ya hampir seluruh Indonesia sudah. Oh iya, ya jadi teman-teman jangan khawatir ya kalau mau beli anggrek di tempatnya Pak Haris. Ini dari di seluruh Indonesia pada dasarnya bisa dilayani dan sudah melayani di manapun di Indonesia. Jadi bisa ya kan ini, Pak. Iya. Ya. Cepat ya. Untuk Jawa ya 2 hari sampai. Oh, Pulau Jawa rata-rata 2 hari sampai ya untuk luar Jawa
5 hari. Ya sekitar 5 hari nanti tergantung ya, daerahnya ya. Ya 5 hari sudah sampai. Jadi 5 hari itu masih aman ya kira-kira pengiriman? Masih bagus. Masih aman. Saya itu pernah waktu awal-awal corona itu saya kirim ke Samarinda itu malah ya. 10 hari. 10 hari masih ya, antrenya masih segar. Ya. Itu kan rencana pakai pesawat tapi ternyata pesawatnya enggak berangkat, akhirnya lewat kapal 10 hari. Terus di Kalimantan lewat darat tembus Samarinda itu 10 hari baru sampai. Alhamdulillah masih segar. Tapi tetap pakai media gini ya, Pak ya? Oh iya. Jadi kan. Ya, jadi ya, teman-teman kalau pakai media seperti ini relatif aman ya, relatif aman. Beda kalau ini dicabut ya, Pak ya. Kalau dicabut tinggal ininya atau akarnya mungkin agak berisiko. Oke, terima kasih Pak Haris atas ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan jualannya makin laris. Amin. Nah, jadi jangan lupa teman-teman kalau mau beli anggrek di Haris Orchid, nah, nanti di kolom deskripsi ya, nanti kita cantumkan linknya. Nah, kontak aja langsung, nggak usah lewat saya, nanti kena maklar nanti. Oke, terima kasih. Kita lanjut jalan-jalan ke kebunnya Pak Haris. Jadi yang nggak dijual itu Black Spider, Black Mamba. Dijual gak ini? Enggak. Maneman. Oh iya. Tapi bisa jadi bisa tuh iya. Bakalan rimbun nih maneman pak nanti di kan. Oh gitu ya. Saya loh. Saya nggak suka. Saya senengnya, senengannya sing rombong apa? Germuyu gitu. Iya. Iya. Ya iso nek di split ya iso jadi dua itu. Ya mesti sabar ya, tukul nih, nanti tukul. Dulu ada orang luar ke sini, ada yang hitam, jadinya apa tak jelas-jelasnya koyak terus. Terus aku lihat lah ini apa. Enggak tahu dia ID-nya apa. Oh, ada irengi kadang bunganya orang mesti anu loh. Mas gitu ya? Iya, enggak mesti anu. Enggak mesti hitam juga.